apa kabar semua? Kembali lagi bersama Cegu and Norma. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share. Oh iya, adik-adik jangan lupa tekan tombol lonceng. Dan pastikan adik-adik adalah orang pertama yang menerima notifikasi video terbaru dari Cegu and Norma. Pada akhir pelajaran ini, Cegu harapkan adik-adik boleh mengenal pasti abjad, boleh mengenal pasti dan menyebut huruf kecil dan huruf besar. Adik-adik, jom kita menyanyi sambil mengenal huruf abjad. Ini huruf besar E, huruf kecil E. Ini huruf E, E, E. Ini huruf E, E, E. Ini huruf besar B, huruf kecil B. Ini huruf B, B, B. Ini huruf B, B, B. Ini huruf besar C, huruf kecil C. Ini huruf C, C, C. Ini huruf C, C, C. Ini huruf besar D, huruf kecil D. Ini huruf D, D, D. Ini huruf D, D, D. Ini huruf besar I, huruf kecil I. Ini huruf I, I, I. Ini huruf I, I, I. Ini huruf besar F, huruf kecil F. Ini huruf F, F, F. Ini huruf F, F, F. Ini huruf besar J, huruf kecil J. Ini huruf J, J, J. Ini huruf J, J, J. Ini huruf besar H, huruf kecil H. Ini huruf H, H, H. Ini huruf H, H, H. Ini huruf besar I, huruf kecil I. Ini huruf I, I, I. Ini huruf I, I, I. Ini huruf besar J, huruf kecil J. Ini huruf J, J, J. Ini huruf J, J, J. Ini huruf besar K, huruf kecil K. Ini huruf K, K, K. Ini huruf K, K, K. Ini huruf besar L, huruf kecil L. Ini huruf L, L, L. Ini huruf L, L, L. Ini huruf besar M, huruf kecil M. Ini huruf M, M, M. Ini huruf M, M, M. Ini huruf besar N, huruf kecil N. Ini huruf N, N, N. Ini huruf N, N, N. Ini huruf besar O,
huruf kecil O. Ini huruf O, O, O. Ini huruf O, O, O. Ini huruf besar P, huruf kecil P. Ini huruf P, P, P. Ini huruf P, P, P. Ini huruf besar Q, huruf kecil Q. Ini huruf Q, Q, Q. Ini huruf Q, Q, Q. Ini huruf besar R, huruf kecil R. Ini huruf R, R, R. Ini huruf R, R, R. Ini huruf besar S, huruf kecil S. Ini huruf S, S, S. Ini huruf S, S, S. Ini huruf besar T, huruf kecil T. Ini huruf T, T, T. Ini huruf T, T, T. Ini huruf besar U, huruf kecil U. Ini huruf U, U, U. Ini huruf U, U, U. Ini huruf besar V, huruf kecil V. Ini huruf V, V, V. Ini huruf V, V, V. Ini huruf besar W, huruf kecil W. Ini huruf W, W, W. Ini huruf W, W, W. Ini huruf besar X, huruf kecil X. Ini huruf X, X, X. Ini huruf X, X, X. Ini huruf besar Y, huruf kecil Y. Ini huruf Y, Y, Y. Ini huruf Y, Y, Y. Ini huruf besar Z, huruf kecil Z. Ini huruf Z, Z, Z. Ini huruf Z, Z, Z. Adik-adik, jom kita uji minda. Bolehkah adik-adik tunjukkan kepada cikgu huruf kecil E? Huruf kecil E. Ya, betul. Seterusnya, huruf kecil C. Tepat sekali. Bagaimana pula dengan huruf kecil K? Ya, betul. Soalan seterusnya. Bolehkah adik-adik tunjukkan kepada cikgu huruf kecil D? Ya, betul. Bagaimana pula dengan huruf kecil H? Tepat sekali. Huruf kecil I. Ya, betul. Soalan seterusnya. Bolehkah adik-adik tunjukkan kepada cikgu huruf kecil Q? Betul. Seterusnya, huruf kecil T. Pandai adik-adik. Bagaimana pula dengan
huruf kecil S. Pandai. Tahniah adik-adik. Jom kita beralih ke soalan seterusnya. Bolehkah adik-adik tunjukkan kepada cikgu huruf besar V? Huruf besar V. Betul. Soalan seterusnya, bolehkah adik-adik tunjukkan kepada cikgu huruf besar W? Huruf besar W. Tepat sekali. Bagaimana pula dengan huruf Y? Bolehkah adik-adik tunjukkan kepada cikgu huruf besar Y? Huruf besar Y. Betul. Soalan seterusnya, bolehkah adik-adik tunjukkan kepada cikgu huruf besar R? Huruf besar R. Betul. Soalan seterusnya, bolehkah adik-adik tunjukkan kepada cikgu huruf besar B? Huruf besar B. Pandai. Jawaban adik-adik tepat sekali. Tahniah adik-adik karena berjaya menjawab semua soalan yang cikgu berikan. Jumpa lagi video cikgu yang akan datang. Bye.